Jokowi juga dikait-kaitkan dengan gagal majunya Anies Baswedan di Pilkada. Ketua DPD PDIP Jawa Barat menyebut bahwa gagalnya Anies berkontestasi di Pilkada karena ulah Mulyono dan gengnya. Ternyata setelah ditelusuri, Mulyono adalah nama kecil Joko Widodo. Namun pernyataan Anies dijegal Mulyono dan geng itu dibantah langsung oleh Presiden Jokowi. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu cara persis proses yang dilakukan oleh DPP Partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Oh, saya itu kan ditudang-tuding kan banyak banget, enggak masalah itu saja, dituding mencegah, dituding menghambat, dituding, ya tapi kan memang itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai supaya tahu semuanya.